Pilih yang mau dilamar, saya nervous gitu loh. Jadi 3 hari terakhir kayaknya berasa agak drop, gak enak badan karena gak tau stress kali ya. Cuma sih senang pastinya sih. Pas siapa sih kamu udah waktunya nih tadi, seperti apa sih mungkin undang siapa aja? Sebenarnya sih lebih ke sudah kalau saudara deket aja ya, saudara deket. Terus ada beberapa undangan dari, tapi terlebih sih undangan banyak dari teman-teman Feli dan Ito ya, gitu, teman-teman SMP kayaknya, SMA gitu-gitu sih. Gitu aja. Mi, tapi konsepnya sendiri nih yang baju yang digunakan apa sih? Terbakti. Enggak tahu, enggak ada konsep, cuma kan ini acara tunangan katanya. Maksudnya jangan putih, biasanya kan nuansanya lebih ke pastel-pastel gitu ya. Jadi ya udah deh, pas Feli kita nyamain juga sama bajunya Feli. Warnanya agak rose gold atau apa gitu loh. Jadi ya udah deh, dari pihak cewek, dari pihak Feli kita putusin untuk pink gitu. Ini juga jadinya di Manado nih. Karena sudah lama samain. Ini sudah memang sudah lama jadi. Enggak, kan memang kan oma opa keluarga kan memang dari Manado. Jadi saya pikir mau samain sama oma opa, sama adik saya, mak. Ya gitu kan pink-pink semua tuh. Jadi ya udah deh, saya kan gak ada di Manado. Jadi ya udah biar sama semua. Jadi saya pakai ukuran adik, ya udah dijahit di sana semua biar sama gitu. Nah, Feli sini nanti sama pink juga nih kalau semuanya gunakan. Feli kayaknya rose gold deh. Feli kan dibikin di sini. Ada spesial apa nih? Itu nggak ada artinya tukar cincin sendiri. Tukar cincin karena ini kan lamaran ya, jadi acara tukar cincin terus seserahan ya. Jadi apa ya? Ya apa sih seserahan dia pokoknya gitu, dari pihak Hito, keluarga Hito ke pihak keluarga Feli gitu. Jadi nih konsepnya tuh di pinggir pantai, waduh seperti apa sih yang dilihatnya? Sebenarnya sih ini ya memang Feli maunya gitu kan, tadinya mau yang weddingnya, maunya kan waktu itu rencananya mau di pantai di Bali kayak gitu kan, cuman akhirnya berubah kan, mungkin nanti di Jakarta aja, jadi ya udah deh, nggak jadi yang weddingnya di pantai, jadi yang acara tunangannya aja di pantai.